agama memang tertekan. Ha, ha, satu tajuk ini cantik. Kan? Kita petik daripada kata menteri, kita ni bukan fitnah, kita bukan ada-adakan cerita. Sekadar teguran kepada mereka yang kita yang sedang memimpin kita, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, KKMM. Ada bunyi-bunyi macam KKM. Ha, kan? Kementerian Komunikasi dan Multimedia memaklumkan sebanyak 6 juta disediakan bagi menjayakan program hiburan dari rumah yang dipanggil HDR, yang dilaksanakan di bawah pakej rancangan Industri Kreatif Malaysia, PRISMA. Boleh kalau nak buat sangat, tapi bukan masanya. Ini masa orang tengah bergelut tentang kehidupan. Sepatutnya kita mencari Allah. Jangan ada usaha-usaha untuk meletakkan hiburan di tempat paling tinggi. Kita kena jujur. Ya, saudara-saudara kita juga yang terlibat dengan pengiat-pengiat hiburan tu, kita kenal sedang mara kita sesama Islam. Ya, tetapi pada waktu ini bukan itu yang patut kita beri keutamaan. 6 juta atau kalau kita enjit kepada perkara yang menggalakkan orang dekat dengan Allah, itu lebih cantik, itu lebih baik. Tangguhkan sebentar. Ya, semua orang terlibat pandemik ni. Bukan artis saja, bukan pelakon saja yang susah. Semua orang susah. Sebahagian besar manusia susah. Kalau dah enjit artis, habis orang lain bukan artis macam mana? Contohnya, kan? Jadi 6 juta tu besar. Tadi saya berseru dengan tim saya. 6 juta tu kalau 1 juta dibagi madrasah, kan? Dia hidup bahagia dunia akhirat, ah. Menterinya hidup penuh senyum ke akhirat esok. Sebab kematian di besok, dah mati pun amalan masih berjalan. Sedekah jariah dia masih berjalan. Satu menteri-menteri ni bijak, kena bijak. Anda ada kuasa, anda ada pengaruh, anda ada kedudukan, anda ada bajet, anda ada keuangan. Bantu agama, anda senang dunia akhirat. Jadi wakil rakyat bukan lama pun. Paling lama 2 penggal, 3 penggal, 4 penggal, last kali kena penggal. Boleh faham tak? Tapi di akhirat, kehidupan kita tak ada penghujung. Kita nak keuntungan berpanjangan. Seorang pelabur, dia akan labur yang memberi keuntungan dia yang jangka masa panjang. Maka kita kena bijak. Yang ini, kan, dalam keadaan rakyat tengah susah, menderita, kan, susah tak boleh keluar rumah, ekonomi terjejas, pendapatan tergendala, pendapatan berkurangan, tiba-tiba ada benda macam ni pelik-pelik. Ingat, kan, dalam saat Allah turunkan musibah, COVID-19 ni musibah ke, ujian ke, semua orang mesti tunduk pada Allah, sujud pada Allah, minta bantuan Allah, perbanyakkan. Tadi saya kata selawat, yang ni saya masukkan pula. Nombor 2, perkara yang kita bincang ini, cukuplah 2 hari ni kan. Nombor 2 ialah perbanyakkan solat taubat. Perbanyakkan solat taubat. Subhanallah, bertaubatlah wahai pemimpin, kan? Ini bukan masanya untuk kita nak memandang, nak letakkan hiburan di tempat yang paling tinggi. Sepatutnya kita letakkan agama tempat paling tinggi ini. This is the right time.